Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih meneruskan proses untuk pembangunan Pesantren Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar yang sekarang teman-teman bisa ketahui progresnya insyaallah sudah mendekati 50% dari kurang lebih 11 sampai dengan 12 titik yang kita sedang bangun, setiap unit yang kita optimalkan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat ke depan kita bisa lihat wujudnya yang lebih rapi, lebih baik dan siap insya Allah untuk dioptimalisasikan dengan hadirnya para santri. Teman-teman sudah lihat tadi ada juga masjid yang insya Allah ya sudah mulai akan naik ya ke atas, sudah mulai akan naik batang. Kemudian juga ada kelas-kelas yang sudah mendekati finishing. Sekarang saya berada di bagian asrama ya, dan kepala untuk pengawasannya bersama saya ada Pak Muhammad Daniel, temani asisten beliau Pak Agus dari Al-Koryor. Insya Allah juga asrama ini kita targetkan ya paling telat itu di akhir Juli. Akhir Juli ya? Juni. Jadi semua bisa finish dengan baik. Iya. Sekarang ini kita sedang kejar struktur. Insya Allah kalau cuaca mendukung, saya selalu dalam 2 minggu paling telat itu ada schedule cor. Iya. Insya Allah karena kita ada beberapa planning kegiatan. Jadi nanti yang pertama masjid, mungkin lantai 1 sudah bisa ya Ramadan ya? Iya, kita targetkan yang lantai 1, lantai dasar itu bisa dipakai untuk ibadah. Ya, alhamdulillah. Walaupun itu sifatnya fungsional juga Ustaz ya. Iya, tidak ada masalah, yang penting nanti bisa digunakan. Besok sudah selesai. Ini sebagian gedung bisa dipakai ya. Jadi mungkin ada itikaf terbatas. Kemudian nah, teman-teman yang paling penting saya sampaikan bahwa jadi nanti sebelum ada santri formal, ada santri informalnya yang Mira online nanti seperti saya pernah ungkapkan kita akan ada undangan ya, sini sesuai dengan kelas-kelas profesinya. Mungkin ada 50-100 orang. Nanti rencananya bisa istirahat di sini. Nah, kapasitas satu gedungnya berapa nih, Pak? 40 ada, ya? Ya, ada atas bawah 40 10, ya. 20 kamar. 20 kamar. Berarti kita bisa average 50 orang ya. Nanti per kelas, per periode bisa sepekan menginap dan insyaallah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita saat belajar nanti bisa optimal, jadi sepekan bisa nginap, bisa belajar ya merasakan suasana pesantren dan gratis, nggak ada bayar, nggak ada apa-apa, kita optimalkan insyaallah ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita langsungkan di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kurang lebih ada 1 tahun lebih sedikit ke depan kita akan selesaikan, jadi kesempatan wakaf terbuka hanya untuk Mei, periodenya sampai ke tahun depan dan selesai, dan barangkali teman-teman bisa fokus kepada agenda-agenda atau proyek akhirat lain yang bisa dioptimalkan. Ya, bagi teman-teman yang masih ingin bergabung untuk wakaf yang ada di sini, karena ini semua tanah jengkalnya semuanya ini wakaf ya, jadi saya hanya mengelola dan nanti ada murid-murid kita yang kita bina untuk meneruskan kembali, jadi kalau kita meninggal pun ada yang Indonesia ya, nomor rekening 111. Jadi satunya ada 3, kemudian 4444, empatnya ada 4, lalu 142. 111 4444 142 atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan update informasi bisa juga memberikan tambahan kepada teman-teman kelengkapan untuk mengetahui bahwa apa yang kita wujudkan wujudnya ada dan sedang disiapkan untuk disempurnakan. Pada nanti terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Agus, terima kasih banyak ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.